Jadi aquascape itu adalah seni mengatur tanaman air dan juga batu, baik batu karang, kemudian ada batu koral, dan ada juga kayu. Kemudian tujuan dari pembuatan aquascape itu apa gitu ya? Yang pertama itu untuk menciptakan sebuah gambaran bawah air. Manfaatnya apa? Di sini ada tiga yang paling utama. Yang pertama itu untuk healing atau hiburan. Nah yang ketiga di sini manfaat aquascape itu bisa menjadi hobi gitu ya. Nah dari hobi kan menjadi usaha. Komponen aquascape itu apa saja? Nah mungkin kita taunya aquascape itu ya ada tanah, batu, air, ikan, tanaman. Ketika membuat aquascape kita tidak mementingkan nutrien untuk tanamannya itu apa, sehingga biasanya tuh kuning-kuning, daunnya itu mati, baru 2 hari daunnya udah kuning. Di sini ada komponen biotik, kemudian abiotik. Nah yang biotik ini yang hidup. Di sini ada ikan hias, kemudian tanaman hias dan juga bakteri. Kemudian untuk komponen dari abiotik ataupun komponen yang tidak hidup itu yang pertama ada kayu. Ini macam-macam style dari aquascape. Biasanya kalau kita membuat mungkin kebanyakan ke arah nature gitu ya, atau mungkin forest. Kami tentunya bedanya ketika kita melihatnya ya Pak. Kita lihat itu sudah hawa pembawaan ke kitanya tuh beda. Mungkin boleh ke depan ada mahasiswa, yang pertama ada Mas Fatul dan yang kedua ada Mas Fatul. Nah keduanya ini orang Pekalongan ya asli.